Selamat sore buat para sahabat SCUA dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan live streaming SCUA online webinar kali ini di YouTube SCUA TV. Halo semuanya yang ada di rumah, dan saya ingin menyapa secara khusus kepada seluruh para peserta yang sudah bergabung dengan saya di Zoom. Boleh melambaikan tangannya semuanya. Halo, halo semuanya, boleh melambaikan tangannya semua ke kamera. Ya. Peserta seminar hari ini sudah terdaftar sebanyak sekitar 378 peserta, dan peserta berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan juga beberapa peserta berasal dari luar negeri, dan juga kita kehadiran alumni dari SMAK 1 dan juga alumni Trisakti Sipil 78. Dan saya ingin mengundang secara khusus perwakilan peserta dari luar negeri, Bapak Rasmin dari Amerika. Boleh bergabung dengan saya? Boleh? Pak Rasmin? Boleh bergabung dengan saya, Bapak Rasmin? Ini salah satu peserta yang luar biasa ya, sahabat, karena berasal dari Amerika. Dan setahu saya, di Amerika saat ini sudah memasuki tengah malam. Ya, apakah Pak Rasmin sudah bergabung dengan saya di sini? Bapak Rasmin, mungkin sambil menunggu Bapak Rasmin, saya ingin mengundang Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman dari Australia, boleh hadir bersama saya di sini? Boleh. Ya, selamat sore Pak Sulaiman. Selamat sore. Ya, apa kabar Pak? Baik-baik, sehat, alhamdulillah. Wah, puji Tuhan, baik-baik. Ya, wah ini spesial sekali ya Pak ya, dari luar negeri juga bisa ikut join di sini. Apa nih Pak yang bikin tertarik untuk mengikuti event ini hari ini Pak? Ya, ini event yang sangat luar biasa. Di tengah lockdown, dunia begini, kita bisa saling bertatap muka, bisa bertatap muka dengan Pak Utut Adianto, Grandmaster, yang sudah sangat terkenal. Kita ya bersyukurlah dengan adanya teknologi Zoom ini. Iya. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama saya dan teman-teman lainnya. Semoga Bapak menikmati coaching klinik kita hari ini. Selamat menyaksikan Pak. Ya, terima kasih Pak Sulaiman sekali lagi. Boleh saya Pak bergabung dengan Bapak Rasmin? Apakah Pak Rasmin sudah ada di sini? Mau makan off, jangan goyang mulut Pak. Bapak Rasmin? Mungkin sepertinya masih ada. Kita harus menunggu secara teknis. Dan saya juga ingin menyampaikan para peserta kita hari ini juga ada juga beberapa tamu spesial kita hari ini, Bapak Eka Putra Wirya dan juga Bapak Kristianus Lim, Ibu Lisa dan lain-lainnya. Dan juga hadir juga para pecatur internasional Indonesia, para pecatur andalan Indonesia, Medina dan lain-lainnya. Dan sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut, saya ingin membacakan kegiatan kita hari ini. Hari ini kita akan ada coaching klinik pembahasan partai dari narasumber kita dan juga dari para pendamping. Setelah itu kita ada sesi tanya-jawab di mana para peserta seminar boleh mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, kepada para pendamping kita juga. Dan setelah itu kita juga ada sesi kuis berhadiah di mana nanti kita akan menampilkan 3 kuis dan para peserta bisa menjawab dan nanti akan ada hadiah souvenir dari Sekolah Catur Utut Adianto. Kira-kira demikian susunan acara kita hari ini. Apakah Pak Rasmin dari Amerika sudah bergabung dengan kita? Mungkin sepertinya masih ada masalah teknis. Kalau begitu saya lanjut. Saya ingin menyapa tamu kita yang spesial hari ini, founder dari Sekolah Catur Utut Adianto, yaitu Bapak Eka Putra Wirya. Selamat sore, Pak. Sore Pak Eka. Sore Pak Eka. Pak Eka. Ya, beliau ini adalah founder. Ya. Selamat sore. Chelsea. Sore Pak Eka. Ya, selamat sore Chelsea Reza Sihite. Wah, nama saya dirubah nih ya. Ya, para sahabat,
beliau ini adalah founder sekaligus owner dari Sekolah Catur Uta Tadianto. Beliau juga selalu mensupport para pecatur Indonesia untuk lebih sukses di karirnya. Iya Pak Eka, mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata untuk memotivasi para sahabat dimanapun mereka berada. Ya, terima kasih Chelsea. Selamat siang sahabat-sahabat SCUA yang selalu semangat, Bapak Ibu, dan juga semua peserta yang telah hadir. Salam sehat selalu ya. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Utut yang berkenan hadir memberikan coaching klinik secara online kali ini. Dan yang mengembirakan lagi, yang luar biasa bahwa pesertanya sampai 378, dan dari Aceh sampai Papua itu ada semua. Jadi saya rasa ini suatu sambutan yang luar biasa, dan saya senang bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri ada beberapa yang juga ikut, dari Malaysia, dari Newcastle, Inggris, dan dari tentunya tadi yang Ibu Chelsea Reza Sieta yang bilang dari mana? Dari Amerika dan dari Australia. Ya, kita ada dari Malaysia, dari Inggris, Australia, dan Amerika, Pak. Ya. Siap. Ya, tentunya saya juga senang dengan tagline Sekolah Catur Uta Tadianto, yaitu kata SCUA hadir untuk memberi solusi, hadir untuk memberi sesuatu yang bernilai. Jadi karena di tengah-tengah pandemi yang sangat sangat mengkhawatirkan ini, aktivitas kita sangat terbatas, tapi catur adalah salah satu olahraga yang bisa dimainkan secara online. Nah, di mana siklus pembinaan itu dari... Mohon maaf, Pak Eka, izin suaranya ke-mute, mohon maaf. Iya, oke. Okay. Ya, silakan Pak Eka dilanjut. Sampai mana tuh? Ya, boleh diulang. Pokoknya beginilah, pokoknya saya senang dengan tagline Sekolah Catur, bahwa Sekolah Catur Uta Tadianto ini hadir memberi solusi. Artinya memberi sesuatu yang bernilai. Karena di tengah-tengah pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini, kita justru aktivitas yang sangat terbatas, tapi kita bisa... Catur adalah olahraga yang bisa dimainkan secara online, di mana siklus pembinaan dari belajar atau kasarnya kita adalah latihan, kemudian ada dari bertanding atau kompetisi, kemudian ada evaluasi, itu semua bisa dilakukan secara online. Itu yang sangat mengembirakan. Dan artinya apa? Artinya siklus pembinaan ini bisa berjalan terus dan ini tidak boleh terputus kalau kita ingin menjadi pecatur yang terbaik. Gitu. Kalau kemudian dari coaching klinik ini. Ini adalah yang pertama kali daripada bagian dari rangkaian program-program sekolah catur selanjutnya gitu. Dan semoga coaching klinik ini juga bisa menginspirasi semua ya, semua yang hadir mendapatkan hal-hal yang baru, nah, baik secara teknis ataupun non teknis. Kemudian juga terkait prosesnya yang penting, proses belajarnya di dalam untuk yang lebih efektif lagi. Dan tentunya harapan kami tentunya para pecinta catur juga harus tidak henti-hentinya nih untuk terus menggali potensi dan mengembangkan diri. Walaupun kita dalam suasana yang sangat sulit sekarang dari hadangan tantangan yang karena virus COVID ini yang sangat mengganggu kita. Ya saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan kepada semua. Selamat mengikuti coaching klinik ini. Semoga dengan tatap muka dengan Pak Utut bisa memberi kesan serta aura positif untuk terus semangat berlatih dan berjuang mengejar cita-cita. Ya, tentunya saya ingin kasih satu semangat nih buat anak-anak. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, Pak. Ini nih. Iya, ini saya selalu memberikan satu semangat buat anak-anak, selalu harus semangat, punya cita-cita yang sangat tinggi gitu. Ya. Saya ya, kasih Pak. Dulu pantunnya ya. Siap. Hidupkan mimpi seperti bintang di langit. Cakep. Gantungkan cita-cita setinggi angkasa. Kejar masa depan walau bersakit-sakit. Bersama SCUA, raih impian dan cita-cita. Cakep. Begitu, Bu Chelsea. Wah, mantap sekali, Pak Eka. Semoga para peserta seminar termotivasi nih, Pak Eka. Ya, kalau cita-cita harus tinggi, Bu Chelsea. Harus tinggi. Oh, ya. Jangan, Bu, nih, Pak. Merasa tua nanti saya nih. Oh, iya. Ya, saya panggil Chelsea Resasihite lah. Siap, Pak Eka. Ya, terima kasih banyak Pak Eka atas motivasinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Beliau ini sangat berjasa sekali, khususnya kepada para pecatur Indonesia. Dan selanjutnya, oh ya, Bu Chelsea tambahan lagi tuh. Iya, siap Pak. Pak Utut udah janji. Saya bilang kan ini pertama Pak Utut. Gimana Pak Utut kalau
Pak Utut tiap bulan bisa isi webinar seperti ini. Pak Utut bilang, demi catur Indonesia, saya siap. Nah, itu. Wah, dan mantap itu. Sekali. Jadi kita bisa tiap bulan webinar seperti ini. Wah, mantap. Mantap sekali, Pak. Ya, itu, terima kasih, Pak Eka. Itu janji Pak Utut ke saya. Ya, para sahabat SCUA sudah mendengarkan bahwa coaching klinik ini tidak hanya sekali ini saja, tapi juga akan berlanjut terus-menerus. Dan Pak Utut sangat mendukung. Terima kasih, Pak Eka, sekali lagi saya ucapkan. Ya. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan pendamping coaching klinik kita hari ini, yaitu ada Grandmaster Susanto Megaranto, juara Asia sebanyak 2 kali dan pernah mengikuti kejuaraan dunia. Halo, Kakak Susanto. Dan satu lagi ada International Master Anjas Novita, pernah mewakili Indonesia di beberapa olimpiade, dan juga para sahabat tahu, karena catur, Bapak Anjas ini masuk jadi pegawai di Kemenpora. Hebat kan? Halo, Pak Anjas. Halo. Ya. Dan itulah para pendamping coaching klinik kita hari ini. Dan saatnya saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat spesial hari ini, yaitu adalah Bapak Grandmaster Utut Adianto. Beliau adalah Ketua Umum PB Percasi periode 2017 hingga 2021, dan juga salah satu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024, dan juga merupakan founder dan sekaligus owner dari Sekolah Catur Utut Adianto. Prestasi terbaik beliau adalah meraih gelar Grandmaster pada usia 21 tahun, dan juga pernah Grandmaster Super dengan Elo Rating 2615, dan juga meraih medali emas papan pertama Olimpiade Catur di Turki pada tahun 2000, dan juga mengikuti kejuaraan dunia catur sebanyak 5 kali, tahun 1997, 1999, tahun 2000, 2004, dan 2005. Dan juga pernah menjuarai New York Open di Amerika pada tahun 1993, dan juga meraih medali emas SEA Games dan beberapa prestasi internasional maupun nasional lainnya. Ya, saya ingin mengundang Bapak Utut. Mohon izin, boleh bergabung dengan saya. Selamat sore, Pak Utut. Selamat sore, Chelsea. Iya, apa kabar, Pak Utut? Baik, Chelsea. Baik sehat, sekali. Puji Tuhan. Iya, Pak Utut. Kalau begitu, saya persilahkan Pak Utut untuk memulai coaching klinik ini. Ini kira-kira waktunya berapa lama, Chelsea? Kalau dijadwal, iya, 1 jam, Pak. 1 jam, ya. Tapi kalau Bapak mau ngajarnya lebih juga, nggak apa-apa, Pak. Biar nanti flexible, juga lebih Pak. Banyak tanya-jawab. Mungkin itu lebih mengembirakan. Iya. Siap, Pak. Ya. Kita mulai ya, Chelsea, ya. Iya. Saya izin juga pendamping Bapak Anjas Novita dan Bapak Susanto nanti bisa mendampingi Pak Utut. Baik. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat saya hormati Pak Eka, teman-teman pengurus PB Percasi, Grandmaster kebanggaan kita Susanto Megaranto, Medina Wardah Ulia, Master Internasional Anjas, dan semua teman-teman. Kemarin itu saya diberi bahan oleh Ibu Lisa Lumongdong, salah satu orang yang sangat aktif dalam membina catur, 9 buah notasi. Nah, kita mulai saja. Pilihan pertama, Mas Anjas bisa dibantu. Partai kedua, antara Farid Firmansyah pegang putih melawan Medina Wardah Aulia. Ya. Nah, ini permainan Prancis. Memang Medina spesialitasnya Prancis. Kita mulai saja, cepat saja. E4, E6, D4, D5, kuda C3, gajah B4. Nah, di sini Farid main E makan D5. Biasanya yang pilihan yang paling tajam adalah E4, E5 dengan pertarungan yang tajam. Tentu saja selalu putih di atas angin karena putih melangkah lebih dahulu. Terus E makan D5, gajah D3, kuda E7, menteri H5. Ini memang bukan lanjutan yang lazim, tetapi ini masih masuk dalam kaidah-kaidah catur. Kita menjawab kuda B, C6, kuda G, E2. Hemat saya ini bukan lanjutan yang terbaik.
kuda F3 jauh lebih baik karena dia ada potensi membantu serangan melalui kuda G5. Terus saja setelah kuda G2, gajah E6, A3. Nah, ini juga langkah yang kurang cermat dari Farid. Sebelumnya di partai pertama, Farid menang dari Medina dengan buah hitam. Mungkin karena ini menang, biasanya apalagi memegang buah putih, Farid di sini banyak melakukan langkah yang tidak presisi. Gajah makan kuda, skak, pion makan gajah. Menteri D7, A4. Nah, teman-teman, di sini langkah yang dilakukan oleh Medina, gajah F5 ini langkah yang baik sekali. Gajah F5. Hitam mengliquidir buah, menghilangkan buah terkuat putih. Ini salah satu prinsip yang paling sulit di catur memahami posisi. Understanding about position. Buah terkuat putih diliquidir. Kita putih jalan rokade, ini cepat saja. Gajah makan D3, C makan D3, menteri F5. Nah, ini langkah hebat lagi. Hitam mengajak ke permainan akhir yang menguntungkan dia. Dan putih tidak ada peluang lain kecuali menerima permainan akhir ini. Menteri makan F5, kuda makan F5, kuda F4. Nah, ini langkah yang hitam jawab 0-0. Sebenarnya selain kuda F4, kuda G3 jauh lebih baik tadi. Oke, ini biasanya kalau main lagi nggak bagus, diikuti langkah nggak bagus selanjutnya. Gitu. Gajah A3, H5, sini Farid jalan kuda H3. Nah, ini ngasih ongkos nih, emang kita mau jalan F6 dikasih ongkos. Medina jalan F6, kuda F4, G5, kuda E2. Bayangin posisi ini sebelumnya kuda di E2 ini ada bidaknya masih di H5, di H7, G7, F7. Sekarang bidak kuda 3, posisi putih masih tetap kuda di E2. Tetapi memang dalam permainan catur, kesalahan sering dijawab dengan kesalahan. Nanti akan ada tema yang paling penting dari pertandingan ini adalah permainan akhir benteng yang tidak mudah. Benteng D, E8, benteng FE1, H4, raja F1, H3, putih menjawab dengan G3. Hitam menjawab dengan kuda H6. Idenya adalah kuda G4, kemudian benteng double di petak E. Putih menjawab dengan F3. Tetapi langkah ini jelas membuat putih kehilangan bidak salah satunya dengan jawab benteng E3. Pertanyaan besar selain F3 ada nggak langkah lain? Bisa ditarik Mas Anjas. Kalau apakah ada langkah lain? Mungkin di sini yang terbaik jawabannya adalah kuda G1. Dengan harapan kalau dia kuda G4, jawabannya kuda F3. Mungkin pertandingan masih jauh dari apa yang sekarang terjadi. Oke, kita balik lagi. Tadi jalan F3, benteng E3. Sekarang kehilangan material sudah tidak bisa dihindarkan. Putih menjawab kuda G1, benteng makan D3, gajah B2, benteng D2. Hemat saya, benteng D2 ini juga bukan langkah yang presisi. Langkah yang mungkin presisi adalah kuda F5. Tetapi dalam posisi seperti ini, rasanya sebetulnya kemenangan sudah ada di tangan hitam. Kita balik, Pak Anjas, ke benteng D2 tadi. Tinggal butuh waktu yang tidak mudah. Benteng ke E2. Benteng pukul benteng, raja pukul benteng, G5, G4. Gajah C1, F5, raja F2, kuda F7, gajah F4, raja D7, kuda E2,
kuda C8, kuda CD8, kuda C1, kuda E6, kuda D3, A5. Nah, ini langkah penting mengunci potensi A4, A5, serta kuda ke B4, serta A6. Putih menjawab raja ke E1, benteng ke E1, maaf, G makan F3, kuda E5 skak, kuda makan E5, benteng makan E5, kuda makan F4, G makan F4. Adik-adik, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah permainan akhir benteng. Permainan akhir benteng itu pekerjaan yang paling sulit di permainan catur. Tidak ada permainan akhir yang lebih sulit dari benteng. Ini kelihatannya hitam akan menang mudah, tetapi kalau kita analisis dengan seksama, untuk memenangkan ini perjalanan yang tidak mudah. Di sini hitam menjalan benteng G8. Nah, putih jalan benteng makan D5. Nah, ini hemat saya, sekali lagi mohon izin coba sebelum ini, Pak, balik lagi ke E5. Apakah benteng makan D5 itu langkah yang terbaik? Karena kalau benteng makan D5, raja E6, benteng makan E5, benteng G2, raja F3, benteng makan H2, seperti yang dalam partai, kelihatannya bidaknya sama, tetapi hitam relatif sudah sangat unggul. Yang buah terkuat hitam adalah bidak di H3. Nah, idealnya dalam posisi ini, jawabannya adalah benteng makan F5, benteng G2 skak, raja makan F3. Nah, hitam harus menjawab raja D6 dulu atau raja E6. Nah, mungkin lebih baik di raja E6. Nah, ini putih menjawab dengan benteng E5 skak, raja D6, benteng ke H5. Ya. Benteng makan H2, benteng H6 skak, raja E7, F5. Potensi remis ini masih besar karena buah putih juga aktif. Ketika dia benteng C2, raja F4, benteng makan C3, dia aktif dengan benteng A7 skak dan terus raja E5. Kita kembali ke diagram tadi lagi. Ikutnya ke diagram tadi ini. Farid jalan benteng makan D5. Hitam menjawab raja E6, benteng makan A5 skak, benteng G2 skak, raja makan F3, benteng makan H2. Nah, di sini kelihatannya bidaknya sama empat, hanya bedanya, sekali lagi bedanya, ini yang konsep bidak terbelakang dari putih. Bidak C3 ini mudah dipetik. Dan pion H3, H2, apabila tidak segera diambil, dia jadi menteri. Itu sebabnya dia jalan raja G3. Ini harus benteng C2, raja makan H3, benteng makan C3. Skak. Farid jalan raja H4. Bisa dibalikin lagi ke di H3. Ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, ketika kita ada pilihan seperti ini, raja kemanakah yang terbaik? Ke H4, ke H2, atau ke G2? Ini kita harus berhenti. Saya lihat waktu itu Farid mainnya serta-merta raja H4. Kelihatannya akan lebih baik rajanya aktif. Ternyata, nyata-nyata raja H4 itulah sumber kekalahan Farid. Seandainya hitam, putih main raja G2. Benteng hitam ke D3, benteng B5, B6, A5, B makan A5, benteng makan A5, benteng makan D4,
Benteng C5, Benteng C5, Benteng D7. Hemat saya posisi ini akan mengarah ke permainan remis. Jadi sekali lagi, ketika permainan akhir benteng, kita betul-betul harus melihat beberapa langkah ke muka dengan beberapa skenario. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan seperti itu? Tentu kalau pemain dengan kapasitas seperti Anjas, Farid, Grandmaster Susanto yang sudah asam garam, tentu harusnya bisa. Kita kembali ke pertandingan tadi, ketika Raja H3, Farid langsung Raja H4. Benteng F3. Nah ini sekarang ketika makan-makan sekak, bidaknya semua terancam. Raja G5, benteng G3 sekak. Kalau sekarang Raja H5, jawabnya Raja F6, ancaman sekak H3. Kalau Raja H4, benteng G4. Jadi dia kalah satu tempo dan hilang beberapa tempi. Raja H6, Raja F6, ancaman lagi Raja H7. Nah, dari pertandingan ini kan kelihatan bahwa langkah Farid tadi Raja H4 keliru besar. Pusat pertempuran ada di sini, rajanya makin jauh ke arah lawan papan. Ini kalau main bola, nendang bolanya ke arah Avidson. Tetapi ini tanpa disadari, karena kesalahan itu biasanya disertai kesalahan yang lain. Nah setelah ini sudah tidak tertolong lagi, Medina jalan benteng G4, hitam jalan B6, benteng B5, B6, A5, pion pukul pion, benteng pukul pion, benteng makan F4, D5, benteng D4. Artinya di sini hitam tinggal majuin pion. Kalau dia benteng A7, jawabnya benteng E7, kemudian Raja E5 sekak. Hitam akan menang mudah. Karena bidak ini tidak ada konsep yang bisa menghalangi pion F ini menjadi menteri. Jadi ini salah satu kemenangan yang menurut hemat saya, di satu sisi Medina memahami letak buah sangat baik, dibantu pula Farid tidak dalam performance yang baik. Tetapi untuk gambaran bagaimana sulitnya permainan akhir benteng, saya kasih gambar, tolong Anjas bisa buat putih bidak Raja E3. Ini kita sudah selesai ya. Ini buat perbandingan betapa sulitnya permainan. Raja E3 bentengnya di A5, pion A2, C3, F3, G2, dan G4. Ya. Hitam raja di E6, benteng D7, bidak A7, C6, E5, ya, G6, H6. Nah, bisa nggak ini dibuat di komputer besar ya? Oke. Ya. Ini bagian dari perbandingan pertandingan tadi. Ini terjadi tahun 96. Ini konsepnya pulau bidak. Hanya bedanya putih bidaknya tidak terpecah. Putih lebih aktif, putih punya pion lebih aktif, hitam punya bidak gantung di E5 yang disebut Isolanus serta G6A6. Nah, di sini hitam jalan, ini tahun 96 partai antara saya melawan Grandmaster almarhum senior saya Ardiansah. Jadi hitam menjawab benteng ke D1. Kenapa bidak yang dikorbankan? Karena kalau enggak putih tinggal jalan benteng E4, tinggal dipetikkan aja. Pion di E5, kemudian C5. Putih jawab benteng makan A7, benteng E1 skak, raja D3, benteng G1. Nah, ini sebagai perbandingan dari pertandingan tadi. Sekarang putih menjawab, sekarang apa yang terbaik dilakukan?
Kalau benteng H7, benteng makan G2, benteng makan H6, raja F6. Oke, sekarang ngambil bidaknya harus dengan tempo, benteng C7 SCUA. Benteng C7. Oke. Raja D5. Benteng D7 SCUA. Raja C5. Benteng E7. Raja ke D6. Nah, kenapa raja D6? Kalau tadi dia raja D5, baru C3, C4 SCUA. Dipaksa. Nah, sekarang baru benteng G7. Oke. Dimakan benteng makan G2. Benteng makan G6 SCUA. Raja ke C5. Benteng nggak langsung makan, tapi tempo lagi benteng E6. Raja D5. Benteng makan H6. Benteng makan A2. C3, C4, SCUA. Raja C5. Benteng E6. Benteng A3, SCUA. Raja E4. Benteng C3, waktu itu almarhum Ardiansa main benteng C3. Nah, ini kalau bertinggi gini, apa langsung dimakan? Putih jawab G4, G5. Di sini hitam menyerah. Sebab kalau sekarang bidakan dimakan pakai raja, benteng makan C6 SCUA, benteng, atau benteng makan C4, benteng makan E5. Raja makan E5, dan dua bidak bebasnya putih jauh lebih cepat. Nah, saudara-saudara, tema makan saja itu sangat sulit. Sekali lagi kita apresiasi untuk Farid melawan Medina tadi. Medina bermain sangat bagus. Sebagai gambaran seperti ini. Kita sekarang ke games yang kedua. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak terlalu sulit. Tapi kalau terlalu sulit, nggak apa-apa. Nanti tanya sama Grandmaster Megaranto. Ini Aditya lawan Muhammad Agus Kurniawan. Muhammad Agus Kurniawan ini adalah juara nasional kita yang terakhir di Ambon pada tahun 2019 silam. Kita langsung aja ke bab yang diagram langkah ke-38, Mas Anjas. Langkah 38. Ya. Setelah ini hitam jalan raja G6. Jadi pertandingannya kalau bahasa Inggrisnya seashore battle. Jadi kayak di perahu, putih unggul, hitam unggul, bolak-balik. Kok bisa begitu Pak Utut? Ya itu biasa, sering terjadi. Jadi kalau udah SIM-nya, SIM truk gandengan itu nggak terjadi. Ini kan teman-teman masih dalam pengembangan diri. Nah ini di sini Aditya Bagus Arfan jalan kuda E7 SCUA. Ada pertanyaan, kemudian jalan raja F7, kuda D5, benteng C2, kuda G makan F6, benteng makan pion, benteng makan pion, benteng kuda makan benteng, kuda makan pion, benteng gajah C6, kuda G5, raja G6, kuda E7 SCUA, raja makan G5, kuda makan C6, raja G4, raja F2, raja H3, raja G1, kuda E4, kuda D4, kuda makan pion. Pion makan kuda, remis. Apakah harus remis? Kita kembali ke diagram tadi, ke langkah 37 tadi. 37, ya. Saya pikir kalau putih jalan kuda GH6, kuda GH6. Ini konsepnya mau skakmat menyusul raja F3, G4. Ini hitam tidak ketulung. Nggak tahu kalau Megaranto ada obatnya di sini. Catatannya sekarang putih mengancam benteng G8 SCUA, menyusul raja F3, ancamannya benteng G8 SCUA,
Kalau Raja Halimah, oh enggak, di sini hitam harus cari jalan dulu. Kalau dia enggak ada jalan, tentu kan pilihannya terbatas. Kalau kuda G7, benteng G8, jawaban yang paling memungkinkan kan gajah ke mana? Ke mana? Kalau gajah ke D1, putih masih bisa menempuh dengan C7, C6. Atau H2, H3. Sekarang katakanlah hitam jalan benteng ke G1. Tapi ini juga malah rusak Raja F2. Atau coba jalan gajah C2, Pak Anjas. Ya. Posisi gini jalan gajah C2. Ya. Putih akan jawab benteng G8 skak, Raja H5, G3, G4 skak, benteng makan G4, kuda makan G4, raja makan G4. Bisa juga kalau gajah F5 tadi, bisa aja tadi varian. Gajah makan F5, kuda makan F6 skak, raja H4, C5, C6, putih akan menang menyusul dengan kuda ke D5. Karena dia bidaknya akan memakan salah satu perwiranya. Seandainya tadi dia jalan nggak gajah makan F5, kuda makan G4, raja makan G4, kuda D4. Kuda makan D4, raja makan D4. Katakanlah kita menjawab gajah ke A4. Putih menjawab dengan benteng C8, menyusul C6, C7, putih akan menang. Nah, seperti ini, sekali lagi kita balik lagi ke diagram di langkah ke-37. Di langkah ke-37, Raja G6. Posisi gini kita menjawab Raja G6. Kenapa pemain sekelas Aditya Bagas tidak melihat kuda G ke H6. Saudara-saudara, kekeliruan di catur seringkali ketika banyak pilihan. Kan pilihan kuda E7 juga bagus karena akan dapat pion F6. Kuda E7 kemudian kuda D5 bagus. Buahnya ada di sentral, akan dapat pion di F5, F6. Dan H7 akan dapat pion, dua pion bebas, kuda lawan dua pion bebas yang belum terukur dari Aditya tadi, bahwa hitam bisa mengorbankan kudanya untuk dapat pion G3 dan H2 tadi. Jadi sekali lagi, salah satu hal yang paling penting di catur, selain kalkulasi yang dalam adalah pertimbangan posisi yang mungkin timbul. Nah sekarang setelah kuda GH6, hampir tidak ada pembelaan lagi untuk jawaban benteng G8 skak. Nggak ada pembelaan lagi. Seandainya dia jalan misalnya G5, G4 misalnya. Benteng G8 skak, Raja H5, kuda makan G4, menyusul kuda makan F6. Ini sebetulnya kita balik lagi Mas Anjas ke posisi tadi. Sebetulnya langkah kuda GH6 ini adalah konsep kekuatan kuda. Kuda akan sangat kuat apabila dalam posisi tertutup, dan ini istilahnya almarhum Salor Sitanggang, kudanya kawin. Kudanya saling mengikat, dan ikatannya itu membuat lawan tidak bisa bergerak. Ini yang bisa saya sampaikan untuk proses Aditya melawan Muhammad Agus Kurniawan. Dan yang terakhir, ada 9 partai, saya coba yang dari, mungkin ini pemain yang paling muda, antara Nisfa Kalsel, bukan yang ini, yang Nisfa Kalsel. Ya, Nisfa Kalsel melawan Helma Ginaya juga dari Kalimantan Selatan. Ini permainan
dua kuda, kita mainkan saja. Ini teman-teman ini mungkin relatif baru belajar, tetapi ini menarik untuk disampaikan. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda G5, D5, E makan D5, kuda D4. C3, B5, C makan D4, gajah F1, kuda D5, C makan D4, gajah menteri makan G5, gajah makan B5 skak, raja D8, menteri F3, E makan D4. Di sini mungkin yang terbaik bagi putih adalah rokade. Walaupun ini pertandingan yang kita sebut buahnya unclear atau tidak jelas. Putih menjawab dengan gajah C6, kuda B4, gajah makan A8, kuda C2 skak, raja D1, gajah G4, raja makan C2, gajah makan F3, gajah makan F3. Nah, kita berhenti dulu di sini. Secara material putih oke, karena menteri tuker dengan benteng dan gajah kuda, bahkan putih plus. Nah, di mana sekarang putih keliru sehingga kalah hanya dalam 21 langkah? Menteri C5 skak, raja D1, D3. Nah, ini blunder benteng F1. Benteng F1. Kita lihat dulu di mana blundernya. Benteng F1, menteri C2 skak, raja E1, menteri makan C1 skak, gajah D1, gajah C5, kuda C3, benteng E8 skak, kuda E2, benteng makan E2 skak, mat. Karena tidak bisa dipukul dengan gajah, raja putih dalam posisi di open skak. Kita balik seandainya dia tidak jalan benteng F1. Kita balik ke langkah 16. Nah, kalau dia jalan kuda C3, bagaimana hasilnya? Kuda C3. Tentu kalau kuda C3 ceritanya akan lain. Kalau bahasanya catur, completely different story. Karena dia akan, buahnya akan berkembang, hitam akan makan F2. Sekarang putih bisa jalan B2, B3. Kalau dia jalan gajah B4, putih akan menjawab gajah B2 dengan pertandingan yang masih jauh dari clear. Kalau hemat saya, biasanya dalam pertandingan seperti ini, kalau tidak sampai putihnya mati, putih yang unggul. Karena putih tentu secara material lebih banyak buahnya. Ibu Bapak, itu kita lihat dari yang adik-adik kita yang tadi sudah Grandmaster dan Master Internasional, kemudian ke lapis keduanya juara nasional dan pemain muda kita Arfan Bagas, dan terakhir ini adik-adik kita wanita dari Kalimantan Selatan. Tentu ini semua saya apresiasi, mereka main makin berani. Yang satu menjadi catatan adalah mereka harus lebih juga banyak membaca buku, tidak sekadar komputer. Sesuai janji kemarin saya menugaskan Grandmaster Susanto Megaranto untuk bercerita mengenai partainya melawan Grandmaster Wang Hao. Itu terjadi di Sebu tahun 2000. Nah, coba silakan, saya persilakan Megaranto untuk bercerita. Dia mengalahkan Wang Hao. Wang Hao sekarang elo-nya 27. Susanto, di mana dia berada? Ya masih di sekitaran Bekasi. Walaupun saya udah cek tabungannya ada 2,5 miliar di BCA dan 1,2 miliar di BNI. Silakan, Megaranto. Terima kasih, Pak Utut. Dan semuanya,
Ini mungkin partai waktu itu di kejuaraan Asia Kontinental waktu lawan Wang Hao dari Cina. Dan saya di sini bermain hitam dengan menggunakan karokan. Ya mungkin coba M4 di sini memainkan M4. Saya C6 dengan pembukaan karokan. D4, D5. Nah dia variasi maju E5 yang biasanya sangat tujuan putih dalam variasi E5 biasanya dia menyerang di kadang di apa di sayap raja hitam dia. Dan di sini saya menjalan gajah F5, kuda F3, E6, gajah E2, kuda E7, rokade, H6 masih dalam teori seperti biasa. Ini kuda D2. Salah satu pilihan juga di sini biasanya ada variasi seperti A4, A5, tapi dia di sini memilih tujuan yang berbeda mungkin dari Wang Hao untuk menguatkan di sentral dulu di D4. Atau ada tusukan dari saya di apa ada counternya biasanya di karokan ada counternya di C5, dobrak di pion center di D4 itu. Dia mencegah C5 tujuannya. Di sini saya jalan kuda D7. Nah, dia mencegah C5 kuda B3. Gajah H7 di sini. Dia C3. Menteri C7. Benteng E1. Nah, di sini saya menjalankan G5. Sebenarnya mungkin bisa saja jalan kuda F5. Tapi misalnya kuda F5 terus hitamnya sel gajah E7, misalnya putih gajah D3 contoh. Gajah D3, gajah E7 sepertinya kurang begitu bagus karena gajahnya di open dan pilihan dia serangan putih kadang bisa ada G4 juga. Kudanya akan ada threat di G4 kadang sewaktu-waktunya. Jadi sih saya jadi ada pilihan juga langsung ke counterplay ke G5, langkah G5. Dengan tujuan karena ada opsi bisa rokade panjang hitam juga. Di sini dia mencegah H3, kuda F5, gajah D2, gajah E7, benteng C1 dengan dia persiapan dobrak C4 jika saya mungkin rokade panjang secepatnya. Rokade panjang A4, benteng dia ke G8, tujuan saya G4 di sini, dan dia mencoba ngeblok langsung G4. Nah, waktu dalam bertanding saya ada pilihan juga kuda H4 atau kuda G7 seperti apa main biasa dengan tujuan H5 juga. Tapi dalam pikiran saya mungkin terlalu lama dalam counterplay-nya. Jadi saya menjalankan di sini H5 langsung. Dengan emang resiko buang satu perwira. Tapi tujuannya dengan menyerang secepatnya untuk mematikan raja putih. G kali F5 langsung di sini. Saya G4. Ada opsi juga gajah F5, tapi saya mungkin kelihatan langsung supaya cepat menyerangnya G4. Kuda H2, gajah kali F5, gajah F4, gajah H4 saya di sini. Ya mungkin dalam kalau membutuhkan penyerangan karena tidak cukup mungkin harus ada tambahan juga senjata lain. Misalnya ada yang misalnya gajah H7 belum berfungsi bisa untuk penyerangan juga gajah H4 dengan tujuan ke F2. H kali G4, kuda F6 korban. Mungkin bisa aja H kali G4, cuma kuda F6 bantu juga sambil masih pin rajanya di jalur G. Kuda D2, kuda kali G4,
kuda kali G4, gajah kali G4, raja H1, menteri E7. Nah, sekali lagi apa? Serangannya mungkin tidak cukup. Gajah 2, benteng 2 harus ada tambahan lagi untuk menyerang seperti menteri kan yang tidak berfungsi di menteri C7 jadi bisa dimanfaatkan ke tujuan dengan menteri H4. Kuda F3, gajah kali F2, benteng F1. Nah, di sini ada langkah selipan dari saya mungkin gajah E3 yang bikin dia dalam posisi kalah mungkin sudah kalah dalam posisi ini. Nanti tapi masih lanjut gajah H2. Saya coba tidak makan dulu gajah C1, gajah H3. Dengan tujuan mati gajah G2. Dia menjaga kuda E1. Menteri G5 lagi dengan tambahan untuk ke gajah G2. Gajah F3. Dan mungkin di sini sudah menyerah tapi gajah kali F1. Benteng C2. Dan gajah F4. Menghilangkan gajah di H2 untuk hitam dengan tujuan menteri G1. Mungkin dari saya sekian. Dari partai saya, pengalaman partai saya di Kejuaraan Asia tahun 2007. Terima kasih. Terima kasih Pak Susanto. Mas Anjas bisa dikembaliin ketika dia jalan H4, H6, H5. Jadi pertanyaannya kok dulu Susanto mainnya berani, sekarang takut. Sekarang udah banyak duit. Duitnya udah banyak jadi takut. Kalau dulu duitnya pas-pasan. Paling tabungannya paling banyak 5 juta. Jadi berani mainnya nekat. Tetapi catur bukan konsepnya nekat, bahwa langkah-langkah baru yang sifatnya langkah H5 ini tetap bagaimanapun langkah hebat. Gitu. Dia akselerasi. Seperti partainya yang kemarin saya cerita antara Ben Larsen melawan Boris Spassky. H5 ini kan akselerasi. Kita lihat G makan F5, coba kita ulang, G4, ini Dorje Gamalama, kuda H, G4 jawabannya kuda H2, gajah makan F5, kemudian dia jalan gajah F4, gajah H4. Nah sebenarnya konsep yang dijalanin Susanto ini yang guru besarnya namanya Anatoly Karpov. Jadi bring all your pieces into attack. Jadi bawa semua perwira kita untuk menyerang kalau kita lagi kalah perwira. Ini kan Susanto kalah perwira. Kalau kita lagi menang, kalau kita banyak duit, hidup mau tenang-tenang, nggak mau berkelahi. Nah itu Susanto sekarang. Kalau dulu masih susah, berani berkelahi. Jadi mudah-mudahan habis ini, habis webinar ini, Susanto berani berkelahi lagi, dan nanti elonya 2.700. Dari dulu dia 2.550 aja nih, udah 13 tahun lalu. Sekarang malah makin turun, tekotek-tekotek. Saya nggak tahu elonya berapa garis sekarang. Pas sekarang 2.550. Nah, itu udah 13 tahun lalu. Nah, cuman bedanya dulu tabungannya cuma 10-15 juta. Sekarang dulu Pak Wasdirah masih ada, sekarang Pak Wasdirah sudah almarhum. Nah, ini kemudian Susanto jalan, makan G4, kuda F6. Ini kan konsepnya membawa semua perwira dalam pertempuran. Tentu ini diuntungkan karena pin gak jadi F4. Dia jalan kuda D2, kuda G4, kemudian kuda makan, benteng gajah makan, raja H1, menteri E7. Ini langkah presisi terakhir. Membawa buah hitam terakhir ke dalam pertempuran. Kuda F3, gajah makan F2, benteng F1, gajah E3. Ini yang disebut kalau di pelajaran teman-teman yang di advance ini namanya konsep decoying. Decoying itu mengalihkan penjagaan. Sekarang kalau putih jalan gajah makan E3, Mas Anjas dicoba dijalanin karena semuanya gajah makan F3 skak. Dimakan pakai benteng ataupun pakai gajah, menteri H4 skak. Nah, ini konsep decoying ini tentu nggak mudah. Kalau udah dijalanin, gampang. Kalau di papan, kan kita kembali ke diagram tadi, kita akan selalu berhitung dengan buah. Tadi kemudian jawabnya gajah H2,
Gajah H3, kuda E1, bawa lagi pembuah terakhir ke dalam pertempuran Menteri G5. Kalau ini kan ancamannya skaku G2, gajah F3. Nah, ini ada pilihan nih, dua-duanya bisa dimakan. Benteng yang di F1 bisa dimakan, gajah benteng yang di C1 bisa dimakan. Selalu ambil buah terkuat lawan. Ini benteng yang di F1 jauh lebih kuat dibanding di yang di C1. Sebab kalau yang dimakan di C1, nanti ada ngelawan dia benteng G1. Nah, dimakan benteng ke yang di F1. Nah, setelah itu tentu benteng gajah makan F1, silakan Mas Anjas, benteng C2, buah terkuat putih tinggal gajah di H2. Gajah F4, kalau gajah itu hilang, putih akan rontok. Dan di sini memang udah nggak ada obat. Kalau gajah makan F4, menteri G1 skakmat, dan seterusnya. Itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Bapak. Sudah hampir 45 menit saya bicara dibantu oleh Mas Anjas dan Susanto. Kita akhir-akhir ini memang belum memproduksi pecatur-pecatur dengan saya nggak bilang kelas hebat, mempetit orang-orang yang mau hidup mati di catur. Ini yang problem besar Pak Eka, Pak Sulaiman, dan teman-teman yang lain, bahwa untuk menjadi orang dengan kaliber seperti Anjas dan Susanto ini memang perlu hidup mati, bahasa saya devoted untuk catur. Dari saya itu saja. Sekali lagi urut-urutannya mulai dari gemar main catur, kemudian hobi. Kalau udah hobi, apalagi dia udah bersekolah di sekolah catur, kalau sudah hobi kemudian passionnya di situ. Nah, passion terakhir devotion. Devoted hidup mati di situ. Tetapi ketika passion ini mulai timbul, biasanya orang dihadapkan pada tantangan. Apakah saya akan menekuni catur yang masa depannya belum tentu jelas? Atau saya kuliah jadi insinyur, jadi dokter? Ini banyak sekali, kita dulu punya Irwin Irlandi, sekarang bos di Pertamina, di ITB. Artinya catur tidak akan pernah membuat kita jadi hidup keleleran. Kalau dia tadi jadi grandmaster, dia juga jadi yang hebat di bidangnya. Karena kita selalu diajarin berpikir sistematis, tidak gambling, tetapi juga semuanya berhitung dengan baik. Itu dari pengantar dari saya kembalikan ke Mbak Chelsea. Saya apresiasi kepada Chelsea Monica Sihite. Chelsea ini di tahun 2016 pernah bertanding satu tim dengan saya di Azerbaijan. Dia membela tim wanita kita. Silakan Chelsea. Terima kasih banyak Pak Utut atas ilmunya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat narasumber kita, Bapak Grandmaster Utut Adianto, dan juga para pendamping yang sudah menyampaikan coaching klinik dengan membahas partai-partai. Semoga para sahabat SCUA dapat mengerti. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi quiz. Jadi, saya mohon izin. Bapak Utut, jika ingin beristirahat, bisa beristirahat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di sesi tanya-jawab, Pak Utut. Dan saya ingin mengundang pendamping kita, Bapak Anjas Novita dan juga Bapak Susanto Megaranto, untuk mendampingi saya di sesi quiz ini. Jadi buat para sahabat SCUA yang mengikuti seminar kali ini, dapat menjawab quiznya nanti langsung siap-siap di kolom chat di bawah video masing-masing. Di situ ada pilihan chat. Jadi nanti ketika quiznya sudah ditampilkan di layar, harap menjawab kuisnya dengan cepat. Dan pemenangnya adalah yang menjawab kuisnya dengan lengkap dan benar dan yang tercepat. Iya. Mas Anjas, sore Mas Anjas. Ya. Okay. Ya, sudah siap ya. Bapak Susanto juga sudah siap ya. Siap, Chelsea. Siap. Ya, para sahabat SCUA, siap-siap. Kuis pertama akan ditampilkan di layar. Saya akan tampilkan dalam hitungan ketiga. Nanti ketika para sahabat sudah melihat kuisnya, dapat langsung dijawab di kolom chat di bawah video masing-masing. Semangat. Jadi, 3, 2, 1. Silakan ditampilkan kuisnya. Ya, di kuis pertama ini ada posisi catur, di mana hitam jalan menang, 3 langkah mati. Jadi, para sahabat SCUA diharapkan menulis jawabannya dengan lengkap dan benar, dan pemenangnya adalah yang menjawab tercepat.
dan kita melihat dari sisi hitam. Dan mohon menjawabnya dengan lengkap variannya sampai 3 langkah mati. Ya, saya sudah melihat beberapa jawaban. Iya, sepertinya sudah ada yang menjawab dengan benar, Bapak Anjas. Ya, ini boleh ada. Dibantu cross check. Ya. Dari sahabat sudah Duta. Ada. Duta, iya betul. Ya, sahabat Duta sudah menjawab dengan lengkap, tapi kita akan cross check lagi. Boleh ditunjukkan, Pak Anjas? Ya, sebentar. Oke, jawaban yang benar. Ya. Menteri Kali G2 ya. Iya, sahabat Duta tadi menjawab Menteri Kali G2, Menteri Kali G2, kuda G3 cek, H kali G3, benteng H8. Iya, ini mati karena Menteri tidak bisa mengcover ceknya para sahabat karena lagi dipin dari gajah di B7. Iya, selamat buat sahabat Duta. Saya ingin sahabat Duta untuk bergabung bersama saya. Selamat sore, sahabat Duta. Halo. Halo, adik Duta. Apa kabar? Baik. Wah, kamu umur berapa? 12. 12. Dari mana nih asalnya? Jakarta, tapi sekarang di Semarang. Oh, lagi di Semarang. Wah, keren banget nih. Kamu ternyata masih kecil ya. Udah jawabnya lengkap, benar. Cepat lagi, paling cepat nih. Tadi ada beberapa jawaban, tapi mereka nggak lengkap. Tapi kamu udah jawab dengan lengkap, benar, dan cepat. Selamat ya sekali lagi. Ya, terima kasih. Untuk hadiah souvenir dari Sekolah Catur Tuta Dianto. Nanti tim kita akan menghubungi Duta secara langsung. Nanti ditunggu aja ya. Ya, terima kasih. Duta, satu pertanyaan. Menurut Duta, manfaat apa yang Duta dapatin nih dari coaching klinik hari ini? Nambah pengertian di posisi-posisi sih. Jadi nambah ilmu juga ya buat Duta ya? Iya, makasih ya Duta. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya, dadah. Wah, ternyata pemenang kuis pertama masih kecil. Aduh, mana nih sahabat SCUA lainnya yang lebih besar, yang udah pada jago-jago, jangan kalah ya. Masih ada satu kuis lagi nih, kuis catur. Jadi, buat yang belum beruntung, kita masih ada dua kuis lagi. Dan, Mas Anjas? Oh ya, sudah di sini. Iya, sahabat SCUA, siap-siap ya. Kita akan menampilkan kedua. Jadi nanti pada hitungan ketiga lagi saya akan menampilkan kuis kedua di layar. Jadi siap-siap di bawah video masing-masing itu ada kolom chat, nanti langsung ketika sudah mendapatkan jawabannya langsung aja ketik secara lengkap dan benar di kolom chat tersebut. Jadi saya hitung dalam hitungan ketiga. 3 2 1. Ya, silakan ditampilkan di layar. Ya, di kuis kedua ini putih jalan dan menang, dan kita melihatnya dari sisi putih, di mana kita lihat di situ ada itu baris pertama dan itu jalur A. Jadi pion hitam juga mau promosi itu kalau kita lihat. Jadi sahabat SCUA bisa langsung menjawab yang sudah mengetahuinya. Mohon jawabannya dijawab secara lengkap dan benar, dan pemenangnya adalah yang menjawab secara lengkap, benar, dan tepat dan tercepat. Ayo semangat. Saya masih melihat hanya jawab satu langkah. Apakah ada yang bisa menjawab secara lengkap? Ini ada Monik, udah. Wah, udah ada ya Mas Anjas ya? Sahabat Acek ya? Acek. Ya. Wah, sepertinya saya tahu ini sahabat Acek ini nama Acek. Samaran. Sebenarnya dia master internasional sepertinya, kalau saya tidak salah. Iya, boleh kita cross-check dulu Mas Anjas ya, jawabannya? Ya. Sepertinya jawabannya benar, tapi kita cross-check dulu, ya, cross-check sahabat Acek. Oke. Iya. Kuda B3, skak. Kuda B3, skak. Terpaksa Raja A2. A2. Benteng D1. Ya. G2. G2. Ya, ini benteng A1, cek. Benteng A1, cek. Raja kali A1, kuda ya. C1. Mat. Ya, selamat sahabat Acek. Wah, ini sepertinya sih master internasional, tapi kita cross-check dulu ya, apakah benar dia sang master internasional baru. Mohon izin bergabung dengan saya, sahabat Acek. Sahabat Acek, halo. Selamat sore. Halo, passwordnya. Halo.
apakah sahabat Acek bersama kita? Sahabat Acek boleh dinyalakan videonya untuk bergabung dengan saya sebentar saja. Halo, halo. Halo. Iya. Mungkin kita sedang menunggu. Sahabat Acek. Waduh. Wah, sepertinya mungkin ada gangguan di, mungkin ada problem di masalah video. Jadi apakah ini valid, Mas Anjas, apa bagaimana? Atau karena tidak menunjukkan video, apakah termasuk valid apa tidak ini pemenangnya nih? Apa kita ini cari yang lain yang langsung setelah Acek ya, ada kayaknya yang betul. Duta lagi. Duta tapi tadi sudah dapat. William, Mas Anjas, William Wekai. Ya. Ya, boleh. Boleh? Iya. Ya. Sahabat William Wekai, berhubung tadi tidak valid. Oh, kurang, tapi kurang lengkap Mas Anjas jawabannya. Kurang lengkap. Sahabat Mujadid sepertinya Mas Anjas ya. Iya. Iya, sahabat Mujadid karena tadi sahabat William kurang lengkap jawabannya karena kurang kuda saya satunya. Sahabat Mujadid, apa bisa bergabung dengan saya sebentar? Halo. Oh, masih kecil juga. Halo. Halo. Sore. Sore Adit, Mujadid. Hai. Halo. Halo. Selamat ya kamu bisa jawab dengan lengkap dan benar. Wah, kamu umur berapa nih? 9. 9. Dari mana asalnya? Jakarta. Oh, di Jakarta. Udah main catur dari kapan? Dari kelas 2. Oh, dari kelas 2. Iya. Tadi materi yang disampaikan oleh Pak Utut dan para pendamping bisa dimengerti? Bisa. Iya. Kalau gitu nanti tim SCUA akan menghubungi orang tua Mujadid ya untuk hadiahnya. Dan selamat ya sekali lagi ya. Ya. Dadah. Terima kasih. Iya, dadah. Iya. Demikianlah sesi kuis yang pertama. Buat para sahabat SCUA yang belum beruntung mendapatkan hadiah, nanti bisa mencoba lagi di kuis kita yang terakhir setelah sesi tanya-jawab nanti. Dan sebentar lagi kita akan menampilkan video tentang Sekolah Catur Utut Adianto. Nanti itu dilanjutkan oleh presentasi singkat oleh perwakilan SCUA, yaitu Ibu Lisa Karlina Lumongdong. Dan nanti setelah itu kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Jadi kepada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita maupun juga kepada para pendamping hari ini, bisa mulai menuliskan pertanyaannya di kolom chat di bawah video masing-masing. Jadi saya tunggu ya pertanyaannya. Dan ya, selamat menyaksikan video tentang Sekolah Catur Utut Adianto. See you.
Iya, halo, selamat siang semua. Oh, selamat sore, maaf ya. Soalnya tadi kita mulainya siang menjelang sore. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat sore kepada Bapak Utut, juga Bapak Eka. Selamat sore, dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Selamat sore, salam jumpa dengan saya, Lisa Lumongdong. Dan kalau baru saja kita menyaksikan tayangan video terkait dengan sorotan-sorotan SCUA, saat ini saya akan menjelaskan program unggulan SCUA. Ya, program-program unggulan SCUA ini dilatar belakangi oleh berbagai pertanyaan yang mungkin saja timbul di antara Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Misalnya barangkali ada di antara teman-teman ya yang mungkin susah atau sulit mencari pelatih, di barangkali mungkin teman-teman yang berada jauh gitu susah untuk mencari pelatih, atau juga sulit kalaupun misalnya pelatih ada tapi sulit untuk mencari komunikasi sparring, atau juga barangkali ada yang mengalami kesulitan, misalnya bapak-bapak nih yang senang catur, hobi catur, kok saya nggak punya teman untuk bermain catur. Atau kalau kita lihat dari lingkup yang lebih luas lagi, misalnya para orang tua, bapak ibu ini ingin mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti satu program di luar sekolah non formal, itu ikut program apa? Kan ada banyak pilihan ya, tapi program apa yang ikut merangsang pertumbuhan intelektual, peningkatan intelektual, atau pertumbuhan karakter misalnya. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, SCUA mengemas atau menyusun suatu program yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi terhadap berbagai pertanyaan tersebut. Nah, program yang pertama, kami menyebutnya dengan program From Zero to Hero. Ya, dari nol sampai menjadi sesuatu sosok yang berjasa lah ya, hero gitu. Nah, program ini merupakan program berjenjang. Jadi dalam arti menyentuh siswa-siswa atau anak-anak dari yang belum mengenal catur sama sekali, lalu mengikuti program ini dalam beberapa tahun, itu diharapkan bisa mencapai level yang kita menyebutnya level master. Kalau dari kata master itu tentunya adalah suatu level yang mencapai satu tingkat yang cukup dikatakan tangguh ya. Nah, program ini sudah berjalan beberapa seri secara online ya, secara online, dan sekarang ini ada beberapa kelas yang sudah memasuki level ke-4. Jadi program ini disusun dengan kurikulum yang terstruktur dan sistematis, dan diharapkan melalui program ini setiap siswanya mendapatkan materi atau ilmu yang memperkokoh pondasi sehingga nantinya bisa diperlengkapi untuk pengembangan ilmu yang selanjutnya. Ini adalah program unggulan dari Sekolah Catur Utut Adianto dan sudah berjalan. Nah, program yang berikutnya adalah coaching klinik. Seperti yang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik ikutin nih sekarang nih. Nah, coaching klinik ini mengangkat topik-topik yang secara umum atau pada umumnya itu menjadi problem atau masalah di kalangan pecatur pada umumnya. Sekarang salah satu contoh topik hari ini membahas tentang bagaimana mengevaluasi atau menganalisa partai kita sendiri. Nah, topik ini seringkali terabaikan oleh banyak pecatur, bukan hanya di Indonesia, bahkan secara internasional. Mungkin menganalisa partai sendiri, kesalahan sendiri, melakukan evaluasi, itu barangkali seringkali terabaikan. Padahal, kalau kita melakukan evaluasi atas apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita, itu sesungguhnya sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas bermain seorang pecatur. Jadi coaching klinik ini mengangkat isu-isu atau topik-topik secara umum. Nah, nanti coaching klinik berikutnya kami akan mencari lagi, menggali lagi masalah-masalah umum apa yang dihadapi oleh para pecatur untuk nanti disajikan dalam bentuk webinar seperti ini. Nah, ini adalah coaching klinik yang program yang kedua ya, yang saat ini sedang kita selenggarakan. Lalu yang ketiga adalah intensive chess course. Nah, intensive chess course ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Sekolah Catur Utut Adianto beberapa waktu yang lalu. Tapi kita melakukannya secara onsite, artinya tatap muka langsung. Nah, terkait dengan situasi saat ini dan juga dengan tujuan untuk mencapai atau menjangkau teman-teman, adik-adik yang berada di seluruh wilayah Indonesia,
kami akan menyelenggarakannya secara online. Nah, nanti ditunggu ya partisipasinya ya teman-teman ya. Rencananya nanti akan akhir tahun ketika liburan sekolah, kita akan menyelenggarakan intensive chess course secara online. Sebenarnya tujuannya apa sih intensive chess course ini? Diselenggarakan dengan tujuan memotivasi teman-teman adik-adik untuk mengikuti latihan itu secara kontinu. Jadi kita latihan catur itu tidak terpotong-potong, tapi kita melakukan latihan caturnya itu secara satu terus-menerus, ya berkesinambungan secara terus-menerus. Ini yang sebenarnya mau ditanamkan di dalam konsep belajar intensif chess course ini. Ya, berikutnya program SCUA adalah Chess for Enjoy. Nah, Bapak-bapak nih, kalau kita lihat dari namanya ini Chess for Enjoy ya, ini sudah dilaksanakan loh di SCUA. Jadi kita sudah melaksanakan 2 seri. Jadi ini sebenarnya kita peruntukan bagi bapak-bapak, tapi ini enggak selalu harus, enggak tertutup hanya bapak-bapak. Kemarin itu ada peserta yang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu juga ikut. Nah, jadi bapak ibu yang memang senang, yang ingin menyalurkan hobinya, silakan nanti bergabung dengan kami ya. Kita akan mulai lagi hari Sabtu depan, kita akan mulai dengan seri yang berikutnya. Dan program yang terakhir ini, program belajar ini, kami menyebutnya dengan program membership. Program membership ini melengkapi program-program yang sebelumnya tadi. Jadi kita upayakan materi atau kurikulum yang ada di sekolah catur ini tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Melalui program membership ini, kami menyediakannya dalam bentuk rekaman. Rekaman ini topikal ya, jadi artinya membahas topik secara khusus. Salah satu contoh misalnya pembukaan. Teori pembukaan itu kan pilihan. Tidak semua kita tuh perlu, katakan misalnya Spanish, tidak semua kita pakai itu. Itu hanya bagi yang memakainya, yang senang makainya. Jadi itu sebuah pilihan, tidak akan kurang efektif jika kita berikan di kelas. Ya paling kalau di kelas kita berikan itu hanya terkait dengan prinsip-prinsip belajar pembukaan secara umum. Tetapi memahami pendalaman teori pembukaan, kami menyampaikannya dengan pola yang berbeda. Supaya siapa yang ingin belajar lebih dalam, silahkan membuka rekaman yang nanti akan disediakan. Nah, membership ini selain menyediakan program rekaman, juga nanti ada fasilitas turnamennya. Ya, jadi kita ada turnamen, nanti juga akan saya jelaskan berikutnya, nanti ada beberapa jenis turnamen. Selain itu nanti di program membership ini para member akan mendapatkan tutorial package. Jadi semacam kayak apa ya, kayak semacam bentuknya soft copy, jadi nanti bisa dipelajari, bisa itu berupa teori atau juga soal-soal, nanti bisa di print atau nanti bisa dikerjakan bagi adik-adik nanti di luar, ketika waktu luang di luar jam sekolah tentunya. Nah, membership program ini rencananya akan di dirilis, di launching ya, dibuka pada bulan depan, akhir bulan depan. Nah, silakan bergabung ya untuk program ini. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kalau satu paket berlatih itu hanya sebuah teori dan teori, rasanya nggak seimbang. Nah, karena itu sekolah catur juga menyelenggarakan turnamen. Nah, turnamen ini ada beberapa jenis turnamen. Yang pertama adalah home turnamen. Home turnamen ini kenapa ini perlu? Home turnamen ini seperti yang baru saja kita selenggarakan di hari Rabu lalu, mungkin ada adik-adik nih. Saya tadi ngelihat ya ada beberapa siswa atau siswi sekolah catur ini yang hadir di sini. Ini kemarin kita baru ikut baru ada turnamen home turnamen ya. Nah, itu home turnamennya per level. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk supaya adik-adik ini bisa berkompetisi itu mulai dari lingkup yang kecil dulu. Jadi enggak langsung dipertandingkan di lingkup yang besar atau melawan lawan-lawan yang sangat kuat ya. Tujuannya apa? Untuk mengapresiasi mereka, mengapresiasi adik-adik supaya mereka juga terbangun akan kepercayaan dirinya. Nah, ini fungsinya home turnamen. Jadi kita menyelenggarakan turnamen dari lingkup yang kecil. Setelah lingkup di kelas, juga ada lingkup di satu sekolah catur. Nanti akan ada home turnamen open khusus untuk siswa dan member. Nah, home turnamen ini juga merupakan atau ajang seleksi untuk program Duit Tarung. Nah, Duit Tarung ini sudah kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu, masih di bulan yang sama ya, awal Juli. Nah, nanti
dari home turnamen ini nanti kita akan memilih dari siswa sekolah catur untuk dihadirkan, diberikan fasilitas dan kesempatan untuk bertanding di event yang lebih serius lah, mungkin boleh dikatakan begitu. Karena di tahun kemarin ini kami menyelenggarakannya dengan protokol FIDE, artinya dengan ketentuan FIDE menyelenggarakan turnamen secara online ya, untuk meminimalkan kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi. Ya, jadi Dwi Tarung ini juga diselenggarakan secara live. Nah, yang terakhir ini, Bapak, Ibu, adik-adik, mohon dicermati ya. Ini adalah upcoming turnamen. Jadi turnamen yang akan kami selenggarakan yaitu SCUA Chess Festival ini akan berupa turnamen dengan lingkup nasional. Ini diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun sekolah catur Tadianto. Jadi adik-adik khususnya siap-siap ya untuk ikut SCUA Chess Festival. Nanti kami akan selenggarakan dengan bagi dalam beberapa kategori. Nanti konsepnya kategorinya bagaimana nanti menyusul ya. Nanti akan kami share, post kategori-kategorinya itu kategori apa saja. Nah, tapi di SCUA Chess Festival ini selain turnamen, kami juga menyelenggarakan satu kegiatan yang mendatangi teman-teman yang ada di daerah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk webinar seperti ini. Jadi teman-teman nanti siap-siap ya, misalnya yang ada di khusus daerah Sumatera, nanti kami akan hadir datang ke sana dalam bentuk SCUA online roadshow. Kami akan melakukan perjalanan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, juga sampai ke Papua loh. Jadi teman-teman, Bapak, Ibu, semua adik-adik yang berada di seluruh wilayah Indonesia juga ikut bisa menikmati, bisa merasakan ilmu yang dibagikan oleh para master dari Sekolah Catur Dr. Tadianto. Ini juga satu bentuk kontribusi SCUA terhadap perkembangan catur di Indonesia. Jadi jangan lupa ya, nantikan SCUA Chess Festival baik dalam bentuk turnamen maupun dalam bentuk belajar bersama di webinar nanti. Dan terakhir, SCUA tetap terus berupaya untuk mengembangkan program-program yang kreatif dan inovatif. Tujuannya supaya catur itu gak selalu satu hal yang serius, tapi catur itu juga menjadi satu kegiatan yang bisa membuat kita happy, yang bisa membuat kita merasa seru, senang, dan nyaman. Ya, catur itu bisa kita gali manfaatnya dari berbagai aspek. Dan terakhir, dari berbagai persoalan, pertanyaan yang tadi saya sampaikan di muka tadi, diharapkan kehadiran Sekolah Catur Dr. Tadianto itu hadir memberikan solusi. Dan untuk info selanjutnya, bila Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik perlu info selanjutnya terkait program, silakan hubungi SCUA di websCUA.id atau kontak person di sosmed-sosmed SCUA. Sekian dari saya. Selamat menikmati acara selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya serahkan ke Kak Chelsea ya. Iya, sore Bu Lisa. Sore Kak Chelsea. Iya, terima kasih banyak Bu Lisa atas penjelasannya. Ya. Ya, makasih sama-sama. Iya. Ya, sahabat SCUA, tadi kita sudah melihat video tentang Sekolah Catur Dr. Tadianto dan juga tadi sudah dijelaskan program-program SCUA oleh Ibu Lisa. Semoga sahabat SCUA dapat mengerti. Dan jika ada pertanyaan, nanti sahabat SCUA bisa mengunjungi website resmi kita dan juga kontak kita secara langsung. Ya, saya sudah melihat beberapa pertanyaan di kolom chat. Bagi para peserta lainnya yang masih ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat di bawah video masing-masing. Ya, sepertinya saya akan membacakan pertanyaan pertama dari sahabat William dan sahabat Andreas, dan saya mohon izin Pak Utut untuk membantu menjawab. Ya. Pak Utut, pertanyaan pertama dari sahabat William. Bagaimana cara untuk menganalisa menggunakan bantuan engine secara tepat? Ya. Silakan, yang ditanya William tentu kan ada sekuensi tertentu, misalnya posisi sulit tertentu dibantu oleh engine. Biasanya di setup, biasanya pada posisi-posisi rumit, tidak misalnya lagi menang benteng, terus di setup di engine. Tetapi kayak posisi tadi antara Medina lawan Farid, ketika benteng makan C3 skak, raja di H3,
kemana raja yang terbaik, ke H4, G2, apa H2. Nah, itu di setup di engine, nanti engine kasih varian. Biasanya ada plus, minus. Kalau udah lebih dari 1 koma, biasanya itu udah posisinya udah menguntungkan sekali pihak tertentu. Tetapi apakah di usia awal, apakah di masa dini pendidikan kita, di mana kita mencari ilmu, harus selalu di-cross-check dengan engine? Sebaiknya jangan. Pemahaman catur akan sangat beda ketika kita dari awal dididik melalui komputer dengan dari pemahaman yang baik. Jadi kalau William mau belajar serius, mulailah dengan permainan akhir. Misalnya mematikan dengan menteri. Apakah sudah lancar? Habis itu benteng. Habis itu dengan sepasang gajah. Habis itu sepasang kuda. Mulai lagi konsep oposisi. Habis konsep oposisi, konsep menang bidak. Tadi ada jembatan Lusena. Kemudian ada langkah-langkah Swissensuk, Swissensah, dan sebagainya. Itu dalam tahapan permainan akhir. Kemudian mulailah belajar pembukaan dengan baik. Misalnya membuka, menguasai sentrum. William, kenapa putih jalannya E4, D4, E5, D5? Tidak dari awal jalan H2, H3, misalnya begitu. E4, D4, E5, D5, itulah sentrum. Pusat pertempuran, pusat kekuasaan. H2, H3 itu peri-peri, dekat daerah rumah saya di Ciputat, malam-malam ada tukang sayur, bawa kangkung. Ya penting. Tetapi pusat pertempurannya di Winagraha sana, di sekitar Monas. Jadi sekali lagi, catur tidak bisa hanya berkalkulasi. Kalkulasi adalah salah satu komponen. Nah, memang pada umumnya pemain catur diberi kemurahan Tuhan pandai berkalkulasi. Ini Chelsea dulu berhitungnya 10. Mamahnya pernah bercerita ke saya nilainya 9 Pak Utut, cuman waktu itu waktu ujian dia lagi pilek katanya. Jadi sekali lagi bahwa kemurahan Tuhan ini tetap untuk membuat kita jadi jago ini enggak mudah, harus langkahnya tepat. Itu pendapat saya. William. Iya, terima kasih Pak Utut. Ini pertanyaan selanjutnya juga boleh bantu dijawab, Pak. Pemain terhebat yang pernah dilawan Bapak selain Grandmaster Kasparov? Ya, saya bertanding catur mulai tahun 72, secara resmi selesai di tahun 2008 Desember, tetapi tahun 2013 saya sempat main di Bill. Kemudian di 2016 tuh bareng Chelsea, bareng Lutfi, bareng Pak Irwanto, karena sebagian besar pemain utama kita main di PON, termasuk Megaranto, yang waktu di PON kalau nggak salah dapat 1,2 miliar. Saya main di mana? Di Azerbaijan. Siapa pemain terkuat saat itu? Ya semua saya lawan, mulai dari Boris Paski, kemudian Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Evgeny Bareyev, Artur Yusupov, Andrei Sokolov, Jan Timman, Robert Hübner, semua world best lah. Nah sekarang tentu zaman berubah, sekarang pemain termasuk Viswanathanandan, zaman berubah tentu sekarang pemain utamanya kan Magnus Carlsen. Satu yang harus kita catat, Chelsea dan teman-teman, Magnus Carlsen ini datang dari Norwegia. Norwegia ini bukan negara catur. Pemain caturnya juga nggak banyak. Tahun 92 saya bersama almarhum Edi Handoko dan Master International Nasib Ginting pergi ke daerah namanya Gausdal. Gausdal itu pusat resort ski. Ya, yang main catur di Norwegia itu paling banyak 150. Nah kalau Indonesia kan yang main ratusan ribu di bawah mana. Yang bedanya kita dengan mereka, kita tidak pernah serius, kita kurang pendekatan ilmiah, kita kurang dedikasi. Jadi kalau ditanya keunggulan manusia Indonesia, kan manusia Indonesia itu paling kreatif. Nggak diajarin pahat memahat, orang-orang di Ubud itu bisa mematung kayu luar biasa baik. Nggak diajarin main gitar, di setiap 17 Agustusan di kampung-kampung di ganggang orang pada main gitar. Nah, tetapi untuk jadi world best itu persoalannya tidak di situ, itu harus seluruh hidupnya di situ. Nah ini yang mungkin
Megaranto dan teman-teman belum terlambat. Megaranto usianya baru 33, sepanjang belum sampai 40, sebenarnya Megaranto pun masih bisa elo-nya 2700. Bedanya Megaranto juga hidupnya sekarang sudah harus berbagi dengan keluarga. Kalau orang-orang sana itu rata-rata berkeluarganya setelah usia 40. Tetapi bukan berarti kita harus ngikut mereka. Yang dari tema ini kan mereka hidupnya betul-betul fokus ke catur. Demikian. Ya. Pak, boleh dikasih juga Pak jawabannya Pak, bagaimana cara meningkatkan pemahaman posisional? Ini ada sahabat Astra bertanya Pak. Oh ya, ini pekerjaan yang paling sulit, positional understanding. Pemahaman positional understanding itu, satu, bisa diajarin melalui guru-guru sekolah catur. Tetapi yang paling penting adalah sering bertanding. Dari sering bertanding nanti ketemu tuh buah sama, tapi yang sana bagus, ini jelek buahnya. Itu gajah baik lawan gajah buruk. Kuda baik lawan kuda buruk. Ini contoh gajah baik, kalau ingat notasi putih A6, B5, C4, D5. Gajahnya D2. Hitam gajah E5, putih raja F3, hitam raja F5, gajah E5, D6, C5, B6, A7. Sama buahnya, tetapi gajah baik lawan gajah buruk. Karena bidak hitam semuanya di hitam. Putih tinggal jalan gajah A5, B makan A5, B6, A4, B makan A7, A3, A8, A2, skakel dulu, akhirnya putih menang. Artinya, sekali lagi, pemahaman gajah baik, gajah buruk, kuda baik, kuda buruk, nilai dinamis buah. Sering kita posisi, kayak tadi Susanto kan kalah satu perwira dari Wang Hao, kalahnya ini karena dia berkorban. Kalau secara material, dia kalah. Kalah kuda. Tetapi nilai dinamis buahnya dia unggul. Itu bentengnya di G8, di H8, seandainya nggak ada pion H5 tadi, udah menang dari kapan waktu. Nah, jadi pemahaman posisi atau positional understanding itu pekerjaan yang paling sulit dari catur. Itu jalan perlahan, nanti sembari ini tidak bisa serta-merta dipahaminya, tetapi kalau kita sering main, akhirnya tahu. Kalau kelas Pak Utut, lain lagi, mencium aja udah tahu. I can smell the dangers of the position. Saya bisa mencium posisi ini bahaya bagi putih atau bagi hitam. Nah, sebelum sampai I can smell, semuanya bisa dipelajari secara. Iya. Terima kasih banyak Pak Utut atas jawaban-jawabannya. Ya, saya mau ini pertanyaan selanjutnya mungkin mohon izin Grandmaster Susanto Megaranto untuk membantu menjawab. Pak Susanto, Kak ya, Susanto. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Peniel. Bagaimana cara mengetahui best moves secara tepat seperti di blitz atau bullet chess? Kan kita tahu Kak Susanto nih jago banget nih online-nya, apalagi blitz-nya nih. Boleh dijawab Kak Santo? Mungkin dalam permainan blitz kita harus berpikir cepat karena mungkin karena kita udah sering main, jadi udah mengetahui apa yang dikatakan tadi Paut, karena udah sering main jadi udah dari menciumnya udah tahu posisi kelihatan enak enggaknya. Jadi mungkin dari pengalaman banyak bertanding. Oh, jadi dibutuhkan pengalaman yang banyak ya? Lebih banyak karena dia lu bisa mengetahui ribuan posisi kan, dari ribuan posisi dia jadi merasakan lama-lama. Jadi Kak Santo udah bisa di level yang dicium aja udah bisa ketahuan gitu ya posisinya. Ya hampir mirip kayak Pak Otot. Oh, masih belum ya, masih belum berarti. Baru mirip. Baru mirip ya. Iya. Chelsea, saya tambahin. Iya Pak, siap. Apa yang disampaikan Susanto itu betul. Dia ya, sangat terlatih di bullet. Bullet itu kan sering main. Kalau blitz itu tetap, kalau pemain yang dengan pemahaman caturnya lemah, nggak akan jadi pemain blitz yang kuat. Tetapi pemain kuat belum tentu pemain blitz yang kuat. Nah, itu bedanya. Nah, kalau Susanto setelah menikah, dia main blitznya makin cepat, makin baik. Karena ini bagian dari lepas dari tekanan nyonya juga. Iya, siap Pak Utut. Iya. Ini boleh bantu dijawab juga Kak Susanto, pertanyaan dari sahabat Firma. Mohon maaf. Pertanyaan dari sahabat Andreas, pendapat para grandmaster tentang pengaruh engine kayak Lila, Chess Zero atau Alpha Zero terhadap perkembangan catur sekarang? Ya kalau misalnya kalau di permainan online banyak ada kecurangan, ada lewat pakai engine atau
emang susah dicegah juga. Itu kesadaran sendiri aja menurut saya. Karena jadi, kalau menyontek di engine dia tidak ada kemajuan juga bagi diri sendirinya. Oh, jadi tetap individunya juga tidak maju ya Kak Santo ya walaupun menggunakan engine. Ya, Pak Utut mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Saya termasuk generasi yang belum terlalu kenal engine. Iya, Pak. Engine di saya ini dulu hanya untuk sebatas database. Jadi misalnya waktu itu saya mau ketemu bintang muda Inggris saat itu bukannya Nigel Short sebaya dengan saya tetapi Michael Adams. Gaya mainnya seperti apa? Hanya sebatas itu. Terus dia mainnya repertoarnya apa? Tetapi kalau bantuan engine yang saya tahu sekarang nyata-nyata memakai itu saya baca di New Inches itu namanya Magnus Carlsen. Jadi Magnus Carlsen suka melakukan langkah yang tidak pada umumnya karena diilhami oleh engine, terutama dia latihan dengan stockfish. Nah, mana yang paling kuat ya? Dahulu di tahun 94, sahabat baik saya, Grandmaster Yasser Sherawan. Yasser Sherawan itu waktu itu 10 besar dunia, pemain nomor 1 USA, bilang ke saya, one day Utut, catur tidak menarik lagi karena nanti catur akan didominasi oleh engine, oleh komputer. Ini tahun 94 kan berarti 26 tahun silam. Nah pertanyaannya, apakah masa depan catur akan hilang dengan bermunculannya engine? Engine dilawanin engine nggak ada yang nonton. Tetapi orang ketemu Chelsea bertanding kan orang pengen lihat gerak-geriknya. Wah Chelsea kan tetap flamboya, menarik. Iren menarik, Medina menarik, Susanto penggemarnya juga banyak. Banyak sekali. Jadi, Pak. Banyak sekali malah. Terus Anjas juga ada, walaupun yang gemar sesuai umur juga. Itulah kehidupan. Kalau Pak Utut udah nggak ada yang gemar, udah tua, udah gemuk. Tetapi dari sisi ilmu, tentu saya masih bisa berbagi ilmu. Jadi sekali lagi pertanyaan komputer yang disampaikan oleh Susanto tadi, memang sekarang makin tidak bisa dihilangkan peran komputer itu. Lagi-lagi sebenarnya ini buat generasi muda, sepanjang pemahaman caturnya sudah baik, belajar pakai komputer mempercepat kemajuan orang. Tapi jangan dibalik, jangan dibalik. Ya, terima kasih banyak Pak Utut. Pertanyaan selanjutnya, ini saya mohon izin Bapak Kristianus Lim, selaku founder Sekolah Catur Utut Adianto, dan juga Binpres PB Percasi untuk bergabung bersama saya. Selamat sore Pak Kris. Halo. Halo Pak Kris. Oh, sore Chelsea. Iya, apa kabar Pak Kris? Baik, seru iya. Nih kantornya. Seru ya. Ini nih Pak Kris, saya mau minta tolong bantu jawab. Kan Pak Kris kan berpengalaman mendampingi para pecatur Indonesia ke luar negeri nih. Nah, untuk bertanding. Ini ada yang bertanya dari sahabat Sebastian, perlu diajari berapa lama untuk bisa turun turnamen? Anaknya dari nol, mungkin dari awal banget gitu kali Pak. Iya, sebetulnya apa kalau bisa turun ikut di turnamen itu kan nggak dibatasi harus kapan gitu ya. Jadi asal dia udah belajar itu udah bisa ikut gitu. Memang soal hasil nanti yang menentukan gitu. Tapi bertanding itu malah perlu pada saat belajar gitu ya. Saat belajar. Tadi sudah disebut juga sama Bu Lisa bahwa antara teori dan praktek itu harus seimbang begitu. Nggak bisa kita misalnya ada sih itu bahkan pembina catur juga yang beranggapan latihan dulu 2 tahun baru gitu terus tanding. Tapi nggak begitu. Sebetulnya kemajuan catur itu bisa dicapai dengan belajar teori terus dibarengi dengan bertanding. Karena dari bertanding nanti teori-teori yang dipelajari itu kan belum tentu bisa langsung diterapkan di atas papan gitu ya. Perlu waktu gitu, perlu ditemukannya posisi-posisi yang sesuai gitu sehingga teori-teori itu bisa diterapkan begitu. Jadi harus seimbang, harus antara bertanding dan belajar teori catur itu barengan begitu. Jadi nggak perlu nunggu waktu lagi saat belajar catur itu kan turnamen sekarang cukup banyak gitu ya. Ada malah bahkan yang online itu nggak pernah berhenti begitu. Jadi ikutlah terus
apa pertandingan-pertandingan itu sambil terus belajar begitu. Sehingga nanti kalau apa makin banyak dia menemukan bangunan itu nanti seperti juga tadi Pak Utut dan Pak Susanto sebut, itu nanti akan kita bisa merasakan gitu. Langkah apa yang harus dilakukan itu bisa berasa setelah kita terbiasa dengan banyak bertanding begitu, Chelsea. Ya, terima kasih Pak Chris. Ini juga ada sahabat Andreas bertanya, Prias Moro lulusan SCUA bukan? Ya, benar sekali. Jadi SCUA sudah melahirkan Grandmaster Susanto Megaranto, Grandmaster Woman Grandmaster dan International Master Iren Karisma Sukandar, Woman Grandmaster International Master Medina Wardaulia, dan juga Grandmaster Novendra Prias Moro dan beberapa International Master lainnya. Pak Chris, mungkin bisa diceritakan sedikit kan, Novendra kan ini Grandmaster terbaru Indonesia ya. Mungkin mau bercerita sedikit tentang perjalanannya. Iya, Novendra baru Februari kemarin ya, baru Februari kemarin itu dia menggenapkan persyaratan rating ya. Dia sebetulnya dapat normnya, tiga kali dapat norm GM-nya itu, di dua kali di 2018 dan sekali di 2019, tapi ada persyaratan rating harus sampai 2500 itu yang dia butuh waktu lebih lama lagi, baru dapatnya tadi pada bulan Februari di turnamen Libres Open ya di Ceko, itu ratingnya tembus jadi 2502. Ratingnya udah tembus ya, udah keluar sejak Maret kemarin, tapi peresmian gelarnya sendiri masih nunggu Kongres FIDE, tapi sudah di-apply gitu ya, sudah diklaim oleh PB Percasi, jadi memang nunggu persyaratan disahkannya di kongresnya FIDE begitu. Iya. Terima kasih Pak Chris atas penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan dari sahabat SCUA Adrian Kompas, sepertinya dari media Kompas. Mau bertanya dengan Grandmaster Susanto, Kak Susanto? Mohon ya. Ya. Kak Susanto, ini ada pertanyaan dari sahabat Adrian, sepertinya dari media Kompas, tanya dengan Susanto, kira-kira bagaimana dengan masukan Pak Utut? Apa ada masih motivasi untuk menjadi Grandmaster Super sebelum usia 40 tahun? Kalau iya, apa strateginya? Kalau enggak, kenapa? Apa karena sudah sibuk dengan keluarga? Boleh dijawab, Kak Santo? Ya mungkin bicara saya kalau 10 tahun yang lalu atau sekarang beda jawabannya. Karena kan bedanya karena sekarang sudah berkeluarga juga. Ya, jadi apakah masih ada motivasi untuk jadi Grandmaster Super sebelum 40 tahun? Ya mungkin bisa saja kalau dari motivasi sendiri. Bisa. Bisa. Strateginya apa tuh, Kak? Ya kalau dari pecatur nggak ada kata strategi, ya cuma ada latihan dan bertanding aja. Oh, latihan dan bertanding. Iya, siap. Berarti masih termotivasi ya, Kak Santo ya, buat jadi ya, Grandmaster Super. Ya, siap. Siap. Semangat, Kak Santo. Ini... Siapa? Chelsea, saya tambahin. Iya, Pak. Susanto ini bakatnya istimewa. Dulu kita punya pemain bakat besar tuh almarhum Edi Andoko. Kemudian setelah generasi saya, Susanto. Problem terbesar dari Susanto ini kan dia sudah cukup. Dia sudah, ya tadi yang saya bilang, sudah saya cek melalui PPATK, tabungannya udah 3,7 miliar. Mobil udah 2. Rumah udah 2, jadi tantangannya kurang. Nah ini yang nanti memang tugas Pak Chris untuk kalau bisa dibuat tim untuk dia, paling nggak 1 tahun lah di Eropa. Jadi nanti dia bisa, kalau 2600 bukan pekerjaan sulit. Yang sulit mungkin kalau ke Euro 2700. Kenapa itu perlu? Itu menurut hemat saya supaya ada milestone. Milestone itu ada tonggak sejarah. Kalau zaman dahulu saya bisa di 2615, Susanto 2700, generasi berikutnya 2800. Baru next step-nya entah anak dari pulau mana di Republik ini, entah anak kota besar, next step-nya world champion. Kan begitu. Yep. Terima kasih Pak Utut penjelasannya. Pak Utut, ini ada yang bertanya lagi. Dari sahabat Santori, maaf Pak Utut Adianto, ingatan fotografis apakah perlu juga dipelajari oleh setiap pecatur? Konon Magnus Carlsen punya ingatan fotografis yang luar biasa atau istimewa, sehingga dalam waktu singkat bisa memahami berbagai posisi buah catur yang rumit. Terima kasih.
kalau itu mungkin sulit untuk dilatih Chelsea, siapa nih Santori, tetapi biasanya pecatur-pecatur top 10 di dunia itu ya memang kemampuan mengingatnya sangat luar biasa. Mungkin kalau dibedah kepalanya memang CC-nya besar gitu ya. Tetapi bagaimana orang yang CC-nya biasa-biasa saja, kayak saya, kayak Susanto, tidak ada jalan lain kecuali kerja keras. Dan supaya kita pahami, semua juara dunia itu, mohon maaf, terlahir dari berbagai negara di dunia, tetapi sukunya Yahudi. Memang kalau kita baca baik di Al-Quran maupun Bible, ini memang suku yang diberi kemampuan untuk berpikir lebih di atas rata-rata. Tetapi kita tidak rasis ke sana, tetapi sekali lagi, semuanya bisa dipelajari, tinggal lebih kepada niat atau passionnya, devotionnya untuk hidup mati ini yang makin declining di seluruh lapisan olahraga apapun di tanah air maupun olahraga apapun termasuk juga di badminton akhir-akhir ini. Ya, Pak Utut, boleh izin lagi, ini boleh diceritain Pak, kesulitan apa yang Pak Utut alami selama perjalanan catur dari pemain biasa hingga menjadi grandmaster Pak? Dari sahabat Sakti. Kalau kesulitannya ya banyak banget. Kalau Susanto tentu nggak sesulit saya. Karena Susanto dimentori oleh saya. Saya tidak ada yang mentorin. Belajar sendiri, cari duit sendiri, cari makan sendiri, dibantu oleh Pak Eka. Ke periode 92 sampai tahun 95. Setelah bisa hidup sendiri, kita mencoba generasi berikutnya. Kayak sekarang sebenarnya Irene sudah bisa hidup dengan sangat baik. Susanto sangat baik. Ini Novendra juga udah oke. Nah sekarang ketika sudah oke, itu sebenarnya batu loncatan untuk jadi hebat. Bukan berhenti. Itu yang saya berkali-kali omong ke Susanto. Jadi bukan berhenti di situ. Bukan berhenti di 3,7 miliar serta 2 buah mobil. Tetapi itulah awal untuk menjadi hebat. Karena kan dia udah nggak pusing lagi untuk urusan rumah tangganya. Kalau dulu ya kita jatuh bangun, nah, kalau diceritain banyak susahnya, tetapi kita nggak usah cerita yang susah. Susah itu kan mengeluh. Mengeluh itu tanda jiwa tak teguh. Dan kita cerita yang seneng-seneng aja. Sebab kalau kita cerita yang ngeluh, nanti adik-adik ini membuat mereka semangatnya juga kendor, discouraged. Dari main catur, orang saya datang dari keluarga miskin, bukan nggak punya keluarga miskin, bisa main di 5 benua di 98 negara. Main dari utara sekali Iceland di Reykjavik sampai selatan sekali di Buenos Aires dan Adelaide. Dari yang paling megapolitan New York sampai pulau kecil San Martin di Karibia. Dari negara kaya raya seperti Liechtenstein sampai negara miskin seperti India. Jadi sekali lagi, hidup itu kan sebenarnya journey, perjalanan dengan berbagai macam tantangan. Itu mana yang mau kita pilih. Chelsea jauh-jauh datang dari Balikpapan. Chelsea juga sejarahnya sangat heroik. Dia masih kecil, ayahnya wafat ketika kecelakaan motornya ditabrak truk, berkembang jadi master internasional wanita. Ibu Lisa Lumongdong yang tadi di tahun 94, bertanding di Moskow di tengah kedinginan minus 30 derajat Celcius, bapaknya wafat. Dia pulang dengan KLM balik Jakarta. 5 hari kemudian sudah sampai Moskow lagi. Apa pesan moral dari situasi ini? Dia ingin membela merah putih. Jadi 5 hari kemudian Lisa sudah meninggal. Waktu itu dia ditemenin oleh David, sekarang suaminya namanya Daud. Memang David sama Daud beda-beda tipis. Nah, sekali lagi, bahwa perjalanan-perjalanan heroik ini, Susanto ini juga heroik. Semua orang besar itu biasanya datang dari perjalanan yang heroik. Demikian juga Medina. Nah, catatan-catatan ini bukan untuk membuat kita kecil hati, tetapi ini, ya memang Indonesia seperti ini. Kumpulan ada yang nggak punya, tapi berhasil, ada yang ini, dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Utut. Penjelasannya dan jawabannya. Saya mau beralih ke Pak Kris. Ini ada pertanyaan lagi Pak Kris. Buat Pak Kris, mohon izin.
tanya ke Pak Kris, kira-kira ada program apa untuk Susanto ke depan? Apa memang ada program untuk Susanto kejar Grandmaster Super kedua bagi Indonesia seperti usulan Pak Utut? Dari sahabat Andrian Kompas lagi. Silakan Pak Kris. Iya, kita sebetulnya kalau sedang ada event penting gitu ya, kita kan bikin pelatihan seperti itu ya. Itu memang menunggu ada event. Kalau saat-saat ini kita ada event penting seperti Olimpiade, baru kita bikin pelatihan. Kalau pelatihan secara khusus untuk Susanto sendiri misalnya, sekarang tidak ada gitu ya. Tapi kalau motivasi Susanto tinggi, itu bisa saja dibikin gitu. Jadi ini memang tergantung pada individu-individunya gitu. Kalau sebab butuh sekali apa fokus ya, fokus untuk apa latihan yang terus-menerus begitu, itu yang dibutuhkan saat ini, terutama kalau yang sudah berkeluarga ya, itu sering-sering jadi hambatan gitu. Nah Susanto kan levelnya ini kan udah tinggi sekali begitu ya, dia perlu pendamping ya, semacam sekondan yang terus ngikutin dia terus, karena pada model saat ini ya itu berlatih secara ilmiah sangat dibutuhkan gitu, apalagi di level 2600 mau ke 2700 itu kalau kita latihannya apa sekedar main doang berat gitu, berat untuk dapat kemajuan itu harus ada ilmiah gitu, ada riset. Nah ini yang apa untuk kebanyakan pecatur kita terus terang itu masih rendah, malah Pak Utut yang apa belajarnya otodidak itu berlatihnya lebih ilmiah gitu, walaupun dengan buku-buku begitu ya. Kalau sekarang ditambah lagi dengan database dan engine yang kuat, itu akan lebih apa lebih menuntut kerja keras gitu. Nah itu yang nggak gampang gitu. Kita pernah bikin misalnya di pelatnas-pelatnas yang kita bikin, sering pecatur yang justru yang apa yang levelnya tinggi malah absennya paling banyak gitu, kayak begitu. Itu yang jadi hambatan gitu, karena belum sampai apa ya menjadi keinginan sih ada gitu ya, tapi kerja kerasnya yang untuk mendampingi apa latihan itu yang masih kurang seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Kris atas penjelasannya. Semoga sahabat SCUA dapat mengerti. Saya akan membacakan dua pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya mohon izin Bapak Anjas Novita untuk bergabung dengan saya. Sore. Iya, Pak Anjas. Siap. Ini ada pertanyaan dari sahabat Haryono. Mana yang lebih dulu didalami antara belajar pembukaan dengan strategi dan taktik? Mohon penjelasannya. Kalau menurut saya, pelajaran yang didahulukan sebenarnya daripada middle atau pembukaan itu ending dulu ya. Seperti yang apa yang dikatakan oleh Pak Utut, jadi cara mematikan menteri atau apa cara mematikan dengan gajah, dengan benteng. Nah, habis itu baru ke apa namanya end game ya. Ke end game itu karena apa? Ketika kita unggul, misalnya unggul pion di ending, tapi ternyata karena kita nggak tahu ending jadi kalah. Nah, itu perlu, makanya harus didahulukan belajar ending dulu. Habis itu sesuai pertanyaan itu, misalkan dahulukan mana, middle atau di pembukaan? Kalau menurut saya di middle dulu ya, karena itu merupakan strategi untuk bagaimana kita memenangkan sebuah partai ya. Jadi kalau untuk pembukaan kita bisa sambil jalan, kalau untuk semua taktik atau strategi kita kuasai, baru kita bisa belajar lebih fokus ke pembukaan. Sekian Chelsea. Ya, terima kasih Mas Anjas. Dan pertanyaan terakhir saya akan jawab sendiri dari sahabat Quinsa. Kak Chelsea lulusan SCUA. Iya, benar sekali. Saya lulusan dari Sekolah Catur Tata Dianto. Saya ingat tahun 2009 ada program Dream Girls, Indonesian Dream Girls, di mana itu ada Medina dan yang sekarang sudah menjadi Woman Grandmaster dan juga International Master Putra. Terus ada saya, sekarang saya Woman International Master. Dan ada juga Citra, dan sekarang juga ada Woman International Master, dan juga ada Firda, Firda kakaknya Medina waktu itu, dan juga mendapatkan medali emas di event-event nasional seperti PON dan lainnya. Jadi, SCUA memang sudah melahirkan banyak sekali pecatur-pecatur andalan Indonesia. Ada Kak Susanto, Kak Iren, Kak Medina, Kak Novendra, aku, Citra, terus Kak Farid, terus
Kak Jody dan lain-lainnya, dan Kak Lutfi, dan semua, ya banyak-banyak sekali lah pokoknya pecatur andalan Indonesia yang lulusan SCUA. Jadi buat para sahabat yang pengen ngikutin jejak, khususnya jejak Kak Santo, Kak Medina, Kak Novendra, dan Kak Medina, dan Kak Iren, Kak gabung. Farid, jangan lupa. Ya, Kak dan, Farid ya, harus. Dan Kak Farid, segera gabung di Sekolah Catur Tuta Dianto. Dan sekian sesi tanya-jawab. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat terjawab, nanti tim SCUA yang akan menjawab melalui sosial media atau akan memberikan jawabannya secara langsung ke masing-masing peserta. Dan sesi selanjutnya kita ada kuis, kuis terakhir. Dan kuis ini pastinya lebih mudah karena saya yakin para sahabat SCUA semuanya sudah tahu jawabannya. Jadi saya nanti akan tampilkan di layar, tapi saya juga akan bacakan. Jadi sahabat SCUA diharap bersiap-siap semuanya di kolom chat. Karena jawabannya pasti sudah pada tahu semua. Siap-siap ya, tangannya semua di kolom chat, di keyboard, HP, laptop, tab masing-masing. Saya, dalam hitungan ketiga, saya akan menampilkan dan juga saya akan membacakan pertanyaannya. 3, 2, 1, silakan ditampilkan. Pertanyaan kuis terakhir, sebutkan 3 pendiri atau founder dari Sekolah Catur Utut Adianto. Diharapkan jawabannya dengan lengkap dan benar, dan yang tercepat yang menang. Ya, sepertinya sudah ada jawabannya yang benar. Dari sahabat Kenneth. Boleh bergabung bersama saya, sahabat Kenneth. Jawabannya benar, Pak Utut Adianto. Halo. Bapak Eka Putra Wirya dan juga Bapak Christian Muslim. Halo. 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 Halo Kenneth, selamat ya. Iya. Selamat sudah menjawab dengan benar. Kenneth, ya, tahu ya. Nama-nama founder Sekolah Catur Utut Adianto baru hari ini atau memang sudah tahu sebelumnya? Oh, baru hari ini. Oh, baru hari ini. Tapi kalau tahu Sekolah Catur Utut Adianto juga baru hari ini atau udah? Enggak, sudah tahu dari lama. Udah tahu dari awal. Udah pernah bergabung belum di Sekolah Catur Utut Adianto? Belum. Belum. Tertarik nggak untuk bergabung setelah ini? Ya, tertarik sih. Tertarik. Ada yang pengen ditanyain nggak nih, mumpung nih, ini kan momen terakhir nih, ada yang pengen ditanyain nggak sama Pak Utut, atau Kak Susanto, atau Bapak Anjas, atau Pak Kris, Pak Eka? Mungkin cara calculation sama visualization aja. Buat Pak Utut atau Kak Susanto? Dua-duanya, Pak Utut aja. Pak Utut, iya. Terima kasih, Kenneth. Nanti hadiahnya tim SCUA akan menghubungi secara langsung ya. Iya, oke. Okay. Hati-hati di jalan. Ya. Ya, Pak Utut mohon izin dijawab. Ya, dia tanya bagaimana cara berkalkulasi dengan tepat. Tidak semua fase dicatur dikalkulasi. Misalnya pembukaan baru pertama melangkah tentu tidak dikalkulasi. Kalkulasi timbul ketika posisi sudah mulai rumit, di mana mulai ada pilihan. Nah, di situ. Nah, patokan berkalkulasi dengan baik dicatur adalah pertama, buah mana yang harus digerakkan? Itu yang pertama. Buah mana yang digerakkan? Terus kemudian ada nggak potensi kita nyekak atau mematikan? Yang ketiga, potensi untuk kita mengambil keuntungan material. Misalnya dapat pion atau dapat buah yang lainnya. Dan yang terakhir, ini yang paling sulit, mengambil keuntungan posisional. Itu basis dari semua kalkulasi. Bedanya komputer dengan kita, kalau kita mengkalkulasi garis besar dan prinsip umum. Tetapi kalau komputer atau engine atau mesin lainnya, dia hanya berhitung aja, semua dihitung. Dalam sekian detik semua dihitung. Kalau kita tidak, itu bedanya. Hanya tadi yang kedua dibilang visualisasi, mungkin pemahaman visualisasi yang disampaikan oleh Kenneth tadi adalah kira-kira ke depan itu catur kayak apa, atau bagaimana memvisualisasikan langkah-langkah dalam pemikiran kita. Ya, ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Jadi sekali lagi, ini mungkin lebih baik dijalanin saja, Kenneth. Karena kalau enggak nanti tidak bisa juga semua dijelasin atau diberikan abstraksi yang baik. Malah nanti keliru. Semuanya ada sekuensinya, ada urutannya. Itu hemat saya, Chelsea. Iya. Terima kasih banyak, Pak Utut.
Ini kan kita sudah selesai semua, Pak Utut, sesinya. Yeah. Sebelum saya tutup, boleh Pak Utut mungkin ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk para sahabat para sahabat SCUA yang mengikuti seminar dan juga sahabat SCUA yang menonton live streaming kita sekarang ini, Pak Utut, silakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah ikut di webinar ini. Saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan dari kegiatan yang sederhana ini ada bakat istimewa, mungkin dari anak-anak yang mendengar atau dari putra-putra yang belum lahir sekalipun. Saya hanya mengimpikan one day ada orang Indonesia, siapapun dia, dari suku manapun dia, dari agama manapun dia, menjadi juara dunia seperti Gary Kasparov. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Utut. Ya. Sahabat SCUA, demikianlah acara event kita hari ini. Saya ingin mengucapkan secara khusus terima kasih kepada narasumber kita yang sangat spesial hari ini, Bapak Grandmaster Utut Adianto, atas waktunya dan ilmunya yang telah dibagikan kepada kita. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus juga buat para pendamping, Grandmaster Susanto Megaranto, dan juga International Master Anjas Novita. Terima kasih juga atas kehadiran tamu-tamu kita spesial hari ini, Bapak Eka Putra Wirya, dan juga Bapak Kristianus Lim, Ibu Lisa Karlina Lumongdong, dan semuanya. Dan secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat para sahabat SCUA yang telah mengikuti webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari narasumber kita, dari pendamping kita, dan dari Pak Kris, dari Pak Eka, dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan ya, terima kasih juga kepada alumni SMAK 1 yang telah bergabung bersama kita, dan juga komunitas dari alumni Trisakti Sipil 78, dan juga spesial buat Bapak Rasmin dari Amerika, sahabat Pak Eka, dan juga Bapak Sulaiman dari Australia, terima kasih, dan juga sahabat yang telah bergabung dari luar negeri, dari Malaysia, dari Inggris, dan juga dari berbagai daerah di Indonesia, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan semua-semuanya. Terima kasih juga buat sahabat saya Medina, dan Laisa, dan semua peserta duel match event kemarin. Semoga partai-partai yang dianalisa tadi dapat bermanfaat buat kita semua juga. Terima kasih buat semua pecatur dan semua yang telah bergabung di hari ini. Dan kalau kalian ingin mengikuti jejak seperti Bapak Grandmaster Susanto, Bapak Grandmaster Utut Adianto dan juga Grandmaster Susanto Megaranto, Kak Iren Karisma Sukandar, Kak Medina Wardaulia, dan Kak Novendra Priasmoro, kalian bisa bergabung di Sekolah Catur Utut Adianto. Kalian bisa mengunjungi website resmi kita di www.scua.id dan juga dapat menghubungi kita secara langsung melalui kontak WhatsApp 0878-7422-3423 atau juga bisa menghubungi kami melalui akun sosial media kita yang resmi. Jadi aku tunggu ya kehadirannya di Sekolah Catur Utut Adianto. Dan jangan lupa kita punya event besar di bulan Agustus nanti, di mana ada SCUA Festival dan akan diadakan turnamen open yang besar. Dan juga SCUA Webinar juga akan lanjut di bulan-bulan berikutnya. Jadi tunggu aja kehadiran kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih Pak Utut, Pak Kris, Pak Eka, Mas Anjas, Kak Santo, semuanya. Buat para peserta bisa melambaikan tangannya ke kamera semuanya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang ada jika memang harus keluar rumah. Jika tidak ada yang penting-penting, sebaiknya stay di rumah aja. Dan ya, saya harap semua sehat-sehat saja. Terima kasih. Bye. Bye.